itu kita coak dulu. Yang belakang ini kita coak dulu, baru di asah. Oke. Kita asah ya. Terlebih dahulu kiri dan kanan belakang ini kan sisi belakangnya kita coak. Nah, kita asah terlebih dahulu yang sisi belakang lalu ke sisi depan. Usahakan sisi belakang itu lebih rendah dari sisi yang depan. Nah, sisi depan ini harus lebih tinggi. Nah, oke. Nah, setelah kita pasang kembali, ini ada contoh yang buat di bor ya, untuk di lubang ya. Lepasin dulu. Kita coba. Nah, dengan mudahnya, sangat tajam. Kita kasih air biar panasnya tuh biar nggak terlalu panas. Lebih tajam dari yang semula. Nah, oke. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe, oke. Ini hasilnya ya. Nah, sudah terlubangi dan mata bornya pun sangat tajam. Mantap, alhasil mengasah mata bor.